Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang berada di museum yang ada di mana ini? Di Jeddah. Di sini sekarang berada di Mekah di Museum Amudi. Mazan. Atas ini rumah Arab zaman dulu. Ya, silakan sini. Dari tanah dia ya? Iya. Ayo cepat. Sama alam-alam. Ya lah, jom sini. Ayo rapat. Jadi kalau buat bata itu dari ini jerami terus dari tanah. Ya, nama Arab ini gerba. Dari kulitunta ini. Ini ayunan baik. Ini bukan kulit babi ya, Bu ya? Kulit unta. Ini tempat makan Arab zaman dulu, bahasa Arab ini mahal al-ful. Ful makanan, kacang ful. Ini ada mangkoknya, terus ada bagus banget ya. Yuk ke sini lagi. Gimana sebutan vegan orang? Ngopi. Ini toko Arab zaman dulu. Jadi tokonya bahasa Arab ini dukan. Dukan. Ya. Gimana orang Arab bener begitu tuh. Mau beli berapa kilo, Bu? Ya. Berapa kilo, Pak? 10 kilo. Nah, ini di sini tempat toko katanya dukan besar Arab. Dukan zaman dulu berarti pasarnya itu atau tokonya itu seperti ini, teman-teman. Ayo di spread. Ayo sini lagi. Ini besi, panji besi. Oh, jadi panji besi buat pedang atau buat pisau apa itu segala macam berarti di sini, Bu. Ya. Dari zaman dulu ini kalau mau buat celurit apa ya pandai. Yes juga ya. Jadi yuk ke sini dulu. Rumahnya ada yang muda ini. Ke dalam. Jadi iya. Kita lihat-lihat dulu di dalam seperti apa, teman-teman. Ini namanya Museum Amudi yang ada di kota Mekah. Masya Allah. Jadi oke, Pak Epo Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, Haji, kiswa Ka'bah dua, kiswa di dalam, kiswa di luar. Ini kiswa dalam Ka'bah, kiswa inside Ka'bah. Ini kiswa di luar Ka'bah, outside Ka'bah. Ini benang kiswa. Oh, benang. Ini jumrat mina zaman dulu, atas mina sekarang. Oh. Ini kunci Ka'bah, key of Ka'bah. Ini duplikat asli sama family Bani Syaibah. Ini tutup Hajar Aswad, kabar Hajar Aswad zaman dulu. Atas ini foto tawaf dulu. Ini foto Makkah dulu. Oke, Haji ada kamera? Mana kamera? Silakan sini foto 3D Hajar Aswad Matsyarid. Gratis foto halal. Foto halal. Silakan berdiri sini. Satu sendiri. Mana kamera? Dulu ya. Di sini tempat kotak amal. Ini kursi zaman dulu. Oh, ini guys ya. Zaman dulu.
Ini ayunan. Yuk, kalau foto-foto ini. Jadi parang atau udang zaman dulu ya. Udah enggak tajam ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Terus itu anak panah dan juga ada pistol zaman dulu ya. Terus tombak zaman dulu seperti ini ya, zaman Arba. Mungkin kan sana hari ya, mungkin jadi mungkin zaman waktu zaman Rasulullah lah. Wahadi. Bagus juga guys ya. Jadi zaman dulu kalau perang itu pakaiannya kayak ini. Pakai pistol. Ini nih akibnya masya Allah. Itu bukan orang bu ya? Bukan orang itu. Allahu Akbar ya Syekh. Ada keren. Apa bagus gak? Jadi orang Arab itu zaman dulu seperti itu. Ini guys, ya ini ada teleponnya dan juga halo saya. Dan juga ada radio zaman dulu ya dan television zaman dulu. Ini telepon dari zaman dulu guys. Masya Allah ya. Ini ada musim zaman dulu. Aku masih ingat ini telepon kayak ini masih ingat. Terus kayak ini masih ingat. Ketupat ini kayak ini masih ada ya bu ya kalau di Indo ya. Namanya gendang. Nah ini yang biasanya dipakai-pakai oleh Syekh. Ndro. Ya no. Masya Allah, tabarakallah. Seperti inilah. Ini zaman dulu ini ya. Zaman-zaman setelah sahabat mungkin. Ada tikernya guys. Ayo, si, tapu si. Sisa ya, ini sisa. Sisa zaman dulu guys, masya Allah. Bagian zaman. Alhamdulillah pada informasi hari ini siang kita TV One mengatakan dari informasi Saudi Arabia seputar Saudi Arabia kita sekarang berada di Museum Al Amudi bersama jamaah MIW. Seputar ini Indosiar Saudi Arabia melaporkan. Meledak boom. Ini caturnya guys. Pokoknya bagus ya. Atapnya ini juga zaman dulu. Bentuknya zaman dulu seperti ini bambunya. Iya,
lampu zaman mesin kan enggak, Bu? Bu masih punya ya. Bisa lain bisa masih punya. Jadi Ibu bisa masih punya ya kayak ini guys, lampu kayak ini. Ini dari pelapanya anu ya, Pak. Kurma ini. Nah, kita akan lanjut ke sini guys ya. Oh, ini Quran kitab. Zaman dulu ya. Kita lanjut ke sini dulu. Merun. Di sini belum selesai ya, belum kita review ya. Ah. Ini apa ya namanya? Apa ini guys ya? Masya Allah, ini zaman dulu bener ya. Tapi awet ya guys ya. Ininya awet bener. Itu ada kepala kambing. Apa itu? Serem banget. Coba lihat di sini nih. Ah, ini pembuatan tenun ya, kayak buat apa nih? Apa itu? Ini ada sandal, buat sandal atau sana'ah. Masih buat apa itu? Yang bajunya kuda atau kayak buat bajunya kuda ini kayak buat tenun apa namanya. Ini ada cobik guys. Di Indo masih ada ya kayak ini ya, cobik ya. Sama ini ada tempat air dan juga ini ada mesin kacang jagung. Masya Allah. Ini juga kambing, penyembelihannya kambing apa nih? Iya, tapi kulitnya kambing ini ya, dikasih apa di dalam kabus? Oh, di sini berarti ini menunjukkan tempat anu guys, apa penyembelihannya kambing zaman dulu itu seperti ini. Ya, ini mungkin tempat darah gitu kan. Itu kulit-kulitnya kambing dan ini pisaunya yang nyembelih. Jadi kayak ini orangnya betulnya. Terus dibakar. Oh, ini. Enggak saya review, Bu. Ini pedang, guys. Oh iya. Jadi tak bisa barangnya guys. Masya Allah, bisa ngalah deki tang YouTube deki. Diunduh bisa. Iya bisa. Mari tila mari diunduh. Jadi barangnya itu zaman dulu seperti ini ya. Seperti ini. Penjaranya seperti ini. Jadi ini kayak punya jin nih. Terus ke sini. Ini apa namanya ini? Oh, tempat anu kulit kambing. Ya itu yang buat kulit kursi kambing. Ya, kursinya. Kursinya ontang. Kuda gitu ya. Dan ontang ini deh. Ini buntutnya kuda. Ini apa namanya, Pak? Anu kuda itu, Pak? Unta. Iya. Unta lagi. Mas. Kenapa itu kok di penjara teh? Kenapa? Lihat saya, kenapa itu? Kenapa kok ditaruh di dalam? Kok bengong? Hei, saya nanya kenapa kok ditaruh di dalam? Mau BAB? Salah satu orang jemaahnya ditaruh di dalam. Kenapa kok ditaruh di dalam ya? Telat makan. Telat makan, kasihan ya. Buka sih. Ada harimau guys. Ya. Serigala ya? Bukan ya. Harimau ya. Macan tutul. Macan tutul. Berarti zaman dulu punya kayak ini orangnya di sini ya. Ini geledek. Ini pisau untuk ngarit padi. Ya. Langsung ini.
Ini nih juga. Ini kan buat nasi kan, orang Sunda kan biasanya banyak yang punya kayak ini, Bu. Iya, taruh di bah ke sawah gitu ya. Iya. Dan ini juga apa namanya? Ini apa namanya, Bu? Fakhor, apa namanya? Kendi ya? Kendi. Iya. Nek wong ono ngarani kentong. Kentong, ya, kentong. Orang Madura juga kentong. Kendi. Yang ini di sini. Apa ini? Kulit-kulit kambing ya? Ini anu apa? Bikin tempat minum. Oh, minum anu itu ya. Tempat minum ini ya. Pas di perjalanan bawa unta gitu ya. Betul, betul sekali. Ini sepeda ontel. Sepeda ontelnya ada di sini. Ayunan nendeman dulu. Oke, teman-teman, sampai di sini saja videonya. Biar durasinya enggak terlalu panjang ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian yang belum tahu tempat ini, semoga oleh Allah diberi kesempatan bisa mengunjungi museum-museum yang ada di kota Mekah Al-Muwadi. Apa ya? Lupa aku. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Biar sahabat Eros semakin semangat lagi membuat konten-konten terbaru seputar Saudi Arabia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya.